Subhanallah. Allah memberitahukan berat nak buat macam tu. Berat. Oleh itu pada ayat yang ke-35, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan ada orang yang mampu melaksanakan ayat 34 tu melainkan siapa? Orang yang sabar. Ekstra sabar. Jadi pendakwah ni. Subhanallah. Illal ladzina sabaru. Kenapa? Dia akan dicela, dicerca, dicemooh, dihina. Orang akan barangkali dia akan dipukul, barangkali dia akan dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Itu adalah sunnah para rasul alaihi wasallatu wassalam. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul hadzin adzim. Maka anda sebagai pendakwah mesti memiliki sifat sabar yang lebih daripada orang biasa. Okay? Sebab memang begitulah sunnahnya dalam berdakwah. Jarang ya para pendakwah tu dapat pingat. Pengat pun jarang. Kebanyakannya kena sengat. Itu kebanyakannya kena sengat. Dibuang ke ulu langat. Akhirnya keluar keringat. Orang pun tidak ingat. Lalu apa lagi? Sudah penat itu sunnah, sunnatul rasul, sunnatullah. Pada perjalanan anda baca kisah Nabi Allah Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, sehingga Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. So bila anda sudah mendaftarkan diri menjadi penolong Allah, menjadi da'i, menjadi mujahid, anda harus bersedia mentally and physically untuk menghadapi itu semuanya. Tidak ada glamour dalam dunia dakwah. Tidak ada selebriti. Memang, memang harapkannya tidak ada yang mereka harapkan kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kan dalam surah yang anda sudah hafal. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan tiga tah itu kan. Tahta yang dikuasa, tahta harta wanita, bahkan tabib, tah yang keempat. Mereka kata, ya Muhammad, kalau tujuan dakwah kamu mungkin tujuannya untuk mendapatkan power, kuasa, tak payah kamu kempen-kempen ke sana kemarilah, kami bagi kuasa. Kalau kamu tujuannya dalam dakwah ini mengumpulkan wang ringgit sehingga kamu menjadi orang yang kaya, harta tadi kami akan kumpulkan, harta kami bagi kepada kamu sehinggalah kamu menjadi orang yang terkaya di kalangan kami. Kalau tujuan dakwah kamu ingin memiliki seorang istri wanita yang cantik, kami akan pilih di gadis-gadis Quraisy, Miss of Quraisy, kami akan pilih. Okay? Dari mula peringkat kampung, peringkat mukim, sampailah kebangsaan, Miss of Quraisy. Okay? Siapa namanya misal, kami bagi kepada kamu. Atau mungkin ya Muhammad, mungkin kamu ni kena penyakit misteri, atau mungkin kamu terlangkah apa-apa malam tadi sehingga otak kamu pun tak lurus, kami akan cari bomoh yang world class, bomoh yang paling bomoh di antara bomoh-bomoh. Jadi abham, lebih bomoh dari bomoh, kami akan panggil. Atau tabib, mana-mana tabib, hatta dari luar negara, dari Parsi atau daripada Rum, kami akan panggil untuk mengobati kamu supaya kamu kembali sehat. Mereka menuduh Rasul itu majnun. Semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengubah manusia? Bil ilmi wa da'wah. Ini saja bayan, terangkan ilmu. Okay? Bil ilmi wa da'wah. Itu saja berubah manusia. Kalau menolong, kalau umpamanya Rasulullah mengambil formula dengan politik dahulu kuasa, dia ambil. Betul tak?
Tidak perlu dia baju t-shirt, buka buat t-shirt buat apa untuk orang ramai. Dibagi power. Ambil saja kuasa itu, lepas itu buat undang-undang, bantai orang ramai. Rasulullah tidak mengambil. Jadi sekali lagi, untuk merubah manusia ialah bil ilmi wa da'wah. Itu saya yang ditekuni 13 tahun sehinggalah 23 tahun dan baginda mengalami berbagai-bagai cemoohan. Anda semoga memiliki karakter seperti yang disebut oleh Allah dalam surah 5 ayat 54 ini, sehingga anda akan termasuk golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah ciri-ciri orang-orang yang yuhibbullah, yuhibbuna, yuhibbullah.